jadi gini teman-teman, sekarang gue lagi bawa Supra gue yang emang bener-bener lawas banget, yang jarang gue pakai, yang sebelumnya ini gue pakai pada saat emang gue wah lama banget ini bro, sebelum ada Phoenix ini. Sekarang gue mau ketemu ke ini. Nah bro, cip segalanya dia cuman keluar nih, gue liat-liat. Gimana Kay? Lama banget lo kesini dah. Yakin lo? Ini mobilnya? Yup. Gimana? Lo yakin mau pakai? Iya boleh juga. Mobil ini? Iya lah, gila juga lo. Taruhan ini kan gede kan? Taruhan mobil ya? Ya gue all in lah, all in untuk semesta lah. Kalau ya, taruhannya mobil. Yakin, ya gue tanya dulu yakin, nih. Yakin, lo yakin? Yakin lah bro, beneran nih mobilnya ini. Ya iyalah, lu liat nih, layar di belakangnya ngikutin suara dari mesin mobilnya, lu liat ya. Lihat layar di belakang kan? Maksudnya? Lu liat nih, kan ada layar di belakang nih. Nah itu kan okay, terus? Ada kayak gimana gitu naik turunnya, kayak volumenya gitu. Nah ini gua gas naik dia. Lihat ya? Mas coba gua yang pakai sini. Coba nih, kan mati tuh layarnya, layar belakang dah. Ini tabung nitro udah lu isi kan? Belum gua pasang aja lagi ini ya, ke tombol di depan. Oh iya bener cuy. Iya bener-bener iya, kan? Kalau kita gas dia merah kan? Ah. Oh iya gokil juga baru tau gua. Lah nih mobil bro. Yakin tapi lu seriusan nih? Ya, gua mah serius bro, daripada gua gak pakai ini mobil. Ya. Tapi lu yakin mau pakai Skyline lu? Ntar kalah lagi. Skyline lu buat gua ntar. Gak lah, gua all in bro. Ini lu, gak, gua tanya sekali lagi. Apa? Ini serius nih, balapan taruhan mobil. Lu kalau takut bilang, gua pulang nih sekarang nih. Ya elah. Gimana? Tapi bener ya buat gua ya ini ya, kalau menang ya. Iya, buat lu. Kalau lu menang boleh juga nih mobil. Gimana? Boleh juga. Gimana? Banyak banget interior yang bisa lu manfaatin nih di mobil ini nantinya. Oke, deal. Taruhannya yeah, mobil. Make a deal ya bro ya. Lu yakin dengan R34 lu bakal jadi milik gua? Iconic lu itu. Ya gak semudah itu lah bro. Ya udah, kalau emang itu punya gua, ntar lu rebut balik aja kalau bisa, oke? Okay? Oke. Okay. Yaudah, mau balap jadi gini. Gimana? Lu ada track ya? Agak, gua mah pembalap asal-asalan. Kalau emang ada balap, gas. Alah bro, pembalap asal-asalan. Tapi lu balapan taruhan mobil sekarang, seriusan lu? Lah, gua mah kagak pernah main-main, Kay. Kapan sih gua main-main? Kapan coba gua yang bener, enggak, lu bercanda apa gimana sih? Lah, gua kagak balapan bercanda, emang mobil? Muka gua bercanda, lihat. Kapan sih gue pernah bercanda sama ini? Ini gue tanya sekali lagi ya, beneran apa? Nih? Iya, beneran. Tapi ada kalanya nanti gue bakal rebut balik nih mobil. Oh, kalau jadi lu pengen ini bisa, okay, ya kalau emang gue kalah okay, dari okay, lu, okay. Ada waktunya gue rebut balik nih mobil. Entah udah, bagaimana gini, caranya ya. Oke. Gini kan, kita balapan sekarang sesuai perjanjian, taruhannya mobil. Siapa yang kalah mobilnya bakal dikasih, oke? Okay? Lu yakin bakal pakai R34 lu? Gue tanya nih. Ini kalau emang yakin itu tiba-tiba jadi milik gua, wah, terkaget-kaget warga kota Mabul ini. Oh, santai aja, santai aja. Jadi nanti gua enggak, maksudnya kita gitu loh. Jadi ya, kalau di balap kali ini salah satu dari kita ada yang menang, itu mobil yang kalah dikasih kan? Yap. Nah, mobil itu bisa direbut kembali dalam jangka waktu 2 bulan. Dengan cara ya ditantang balap lagi. Oke. Bisa di hackback lah gitu, diambil balik tuh mobil. Oke. Cuma kalau dalam waktu 2 bulan itu salah satu dari kita nggak bisa ngalahin yang juara bertahan, nah itu bakal jadi milik dia selamanya. Gimana? Gua curi sih mobilnya. Boleh. Apa lu mau one shoot aja nih? Siapa yang kalah mobilnya langsung jadi milik
yang menang secara permanen. Wah anjir, jangan lah. Oh mau kayak tadi aja loh. Iya kayak tadi aja. Eh udah ayo. Ayo. Mau di mana nih? Di lembah apa di mana nih? Bebas, gua mah di mana aja, gas. Eh udah boleh, come on. Karena lu Supra, boleh lah di lembah. Oh, sudah kalau lu bohong ya Morgan ya. Iya, oke. Okay. Main curang aja kali, gua tempar ban mobilnya anjir. Seriusan, Bro? Iya, serius. Ayo. Udah, ayo, ayo. Gue bakal curang anjir, gue bakal main curang. Duluan, duluan. Ah, giri-giri tetep di dia kayak. Eh, rules balapnya gimana nih? Iya kan balap liar, nggak ada rules ya bro. Ah seriusan tuh anjing? Iya, no rules. Ya udah gini. Gimana? 3 race ya? 3 kali race. BO 3 nih kita nih. Oke. Okay. Nah, yeah. Yang 2 kali menang berturut-turut, nah dia yang dapat. Oke. Okay. Tracknya sama ya? Nanti last race yang ketiganya. Okay. Iya sama-sama. Ayo. Oke. Okay. Yeah, wait, wait, wait. Balap liar anjir. Ini gua bakal tembak ntar banyak nih. Bermasalah gua sama dia, yakin gua bermasalah. Tembak gak guys, kira-kira guys. Siap gak? Ayo, race-nya mana nih? Sabar. Yo, let's go, let's go. Udah ayo. Oke, udah ayo. Yo. No need. Ah, anjir. Menang nitro anjir itu mobil anjir. So far jauh, bro. Nitro anjir itu mobil, di mobil enggak ada nitro, saya belum gua pasang. Aku main curang ntar anjing, sumpah gue tembak ban mobilnya. Sekarang ada nitro di mobil anjing. Aduh pusing lagi gua. Brezinya gua tabrak kan. Tuh jauh bro. Anjir lah. Cier. Jauh. Lu ada nitro enggak itu mobil? Kagak ada, kagak ada. Lah. Kagak ada. Kagak ada, belum gua pasang tombolnya. Cuma baru pasang tabungnya doang. Alah.
Yaudah, gini. Kita balap lagi tapi no need terus ini. Yaudah, gas. Bagi makan minum dulu dong. Gue lapar banget, bro. Gak apa-apa lah yang tadi. Lu, enggak, gue tanya sekali lagi nih, seriusan lu? Lah, seriusan? Gue liat ngada-ngada muka gue. Mana makan minumnya? Atau oke, no nitro ya, balapnya ya. Kata lu gak ada rules, gimana sih gua tanya tadi dari awal. Kagak, gua lupa, mobil ini gak ada nitro. Yaudah, ayo. Ayo, sini. Sabar. Ayo. Oke, okay, let's go. Buru-buru amat dah. Gua blunder aja. Jauh juga anjir, nitro. Emang pro cok, dia nih cok. Ah. Coba pelan-pelan dah. Tunggu dia blunder aja, coba. Kelihatan anjirnya. Mana dia anjir? Oh, 28. Gua masih 35, tetap yang tadi anjir. Anjir lah. Ayo bro, las. Ayo las yo. Anjir. Abis ini kalau lo kalah, tuh mobil milik gue ya. Oke. Oke, jangan sampai bohong lo Morgan. Aman kek, tenang aja. Oke. Lo pede banget gitu deh. Pede lah bro. Sini. Let's go Morgan. Ayo. Ya anjing, gue ngedong senjata gitu dah. Harus dulu emang cuma anjing. The rolls. Mana dia anjing? Harusnya dia blunder sih anjing. Dengan ban yang gua udah tembak anjing, dia blunder susah belok tuh. Ya gua yang blunder cok. Aduh. Anjing. Pinter dia cok, ditabrak ya gua anjing. Tuh depan tuh. Mampus lo kei. Mampus lo. Ah.
gua blunder, cok. Cabut. Anjing. Ah. The fuck, bro. Kalah anjing. Gila. Aduh, no hit no. Gila. Jago juga. Kenapa Morgan? Susah kagak? Baru gue pecah dua anjing. Sumpah gila, oh, gila lu. Gila lu bener-bener lu. Kalau gue bawa pisau gue tembak aja ban lu tadi gitu. Sumpah anjing, sumpah. Gila skill lu sumpah kayak sumpah. Anjing pecah dua pun masih bisa kalah gue, cok. Sini gila, ya, lu, no rules, no rules. Ya kan emang bener. Gue masih mending pakai nitro. Lu pakai peluru anjing. Mana? Gak ada nitro. Surat mobil ini. Gue udah bawa surat kendaraan nih. Gila juga nyari lu mungkin. King apa? Res. Eh jangan-jangan mobil lu aman gak nih? Aman, santai aja. Cuman terdaftar. Nah, gue takut mesti ada sesuatu sih dengan mobil lu ini, makanya lu ngasih gitu aja. Kagak lah bro. Aman aja di mobil. Seriusan lah. Iya. Oke. Kayak gue terima ya Morgan ya. Pakai. Gimana ke? Gila ya, penyok dikit masih bisa di repair lah. Jadi lu mau repair ini sekarang? Ya nanti lah cuy. Yaudah, oke Morgan. Yaudah gue bawa dulu mobilnya ya tadi, kan? Ntar lu ambil di rumah aja ya. Gimana? Atau mau sekarang lu bawa? Gimana cara bawa dua mobil? Ini aja. Gimana? Ambil ke rumah gue aja, bawain. Oh yaudah, ayo ke rumah lu yuk. Ayo sini. Eh sesuai perjanjian awal ya. Gimana? Lu bisa ambil balik nih mobil selama 2 bulan kan? Oke. Tapi ada syarat sih dari gua. Jadi apa? Nanti kita bakal balapan dengan kondisi mobil yang sama rata. Oke. Mungkin Evo boleh. Atau Evo baru. Boleh. Atau emang enggak dimodif sama sekali. Ini okay. Kita beli mobil. Okay. Gini, Kay. Ya udah. Mungkin kedepannya gue bakal sediapin mobil, kita beli barengan di dealer lokal, kita balapan pakai kendaraan lokal di sini. Oke, apapun itu kan mobil ini. Oke. Boleh. Kendaraan apapun itu taruhannya mobil ini kan berarti kan. Yap. Ya gue tunggu lu benerin mobil ini aja. Oke. Tapi kalau selama 2 bulan lu enggak bisa ngalahin gue, ini mobil milik gue permanen ya nih. Silakan. Lu pakai semau lu. Oke. Jadi gimana? Bawa. Gua bawain ke rumah lu kan. Ah. Jadi dia gila jago banget, bro. The real. Ikutin gua. Yang depan. Ya. Ini ban gua pecah, bro. Lihat, bro. Gila lu masih bisa menang, cok. Gua kira bakal skornya satu sama. Sumpah gua kira bakal skornya satu sama, anjir. Gila dia keren, tuh. Gak panik juga, gak blunder juga, anjir dia tadi, si Kay. Gak blunder juga tuh tadi, sumpah gua terheran-heran anjir. Terkaget-kaget. Memang beda race guard dengan race abal-abal kayak gua, tai. Ini nggak apa sih, gue percaya ini mobil ke teman gue sendiri. Ya emang benar-benar bisa ngelawat mobil ini. Ya, karena ini mobil Supra udah lama nggak kepake, bro. Sebelum gue punya Koenix, udah di tempat yang tidak tahu entah berantah di mana. Ayo. Oke. Okay. Thank you, Gan. Udah bawain mobil lo. Aman lah. Ntar ya, kita tunggu. Kita cari jadwal lagi. Gue mau latihan dulu buat race yang kedua. Buat perebutan mobil ini, bro. Lo gak mau hunting mobil lo di kota lo? Hah?
Gak mau hunting mobil. Hunting mobil maksudnya? Ya lu nyari orang random lah. Buat? Nyari orang random. Eh buat balapan lah bro. Kayaknya sekarang enggak dulu. Taruhannya mobil. Enggak dulu. Kenapa emang? Kasihan mobilnya cok. Ya pakai mobil lain lah. Aduh, dilema gue kalau itu mah. Ngeri-ngeri sedap anjir. Ya kalau emangnya orangnya tahu mah enggak apa-apa, kayak lu mah. Kan mana-mana aja mobilnya. Kalau orang yang enggak tahu, takutnya dipakai yang aneh-aneh, ya rawatnya enggak dirawat takutnya. Jadi itu yang gue takutin. Nah, kok apa ya, sih? Lu cek dulu lah, Gan. Ya lu cek dulu lah mobilnya, bro. Kagak, ngerti enggak kalau emang gua hunting mobil sama orang lain, taruhannya mobil juga. Nah mobil gua, semisal gua kalah, takutnya mobil gua jatuh ke tangan orang gak gua kenal, kayak ngerti gak? Itu ah, enggak. Kok lu takut kalah gitu sih? Ya kan gua cuma takut direbut hobi doang, takut balapan. Tapi gak terlalu suka gini, ngeris. Gimana sih? Ya udah, nanti ya hunting sama gua nanti. Boleh dah, ayo.